Allahumma Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Syekh Al-Imam Al-Arif Al-Qudwah Al-Muhakkik Tajul Arifin Lisanul Mutakallimin Imam Waqtihi Wa Ahadu Asri Hujjatus Salaf Wa Imamul Khalaf Qudwatus Salikin Wa Hujjatul Muttaqin Tajuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu anhum wa radahum nafa'ana bihim wa nafa'ana bihim kafatal muslimin innahu sami'un qaribun mujib. Berkatalah Asy-Syeikh yang jadi guru, yang jadi imam, al-arif al-qudwah yang diikuti, al-muhakkik tajul arifin lisanul mutakallimin imam waqti, yang jadi pemimpin dalam waktunya, wa wahadu asri yang nomor satu di dalam masanya, hujjatus salaf yang jadi hujjah orang-orang terdahulu, wa imamul khalaf yang jadi pedoman orang-orang setelahnya, qudwatus salikin yang diikuti oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, wa hujjatul muttaqin jadi hujjah orang yang bertakwa. Tajuddin, siapa itu Tajuddin? Tajuddin Abul Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu anhum wa radahum wa rafa'na bihim wa nafa'a bihim kafatal muslimin innahu sami'un qaribun mujib. Apa yang diucapkan oleh Imamul Arif Tajud Ibn Ata'illah As-Sakandari? Alhamdulillahil munfaridi bil khalqi wat tadbir. Alhamdu, puji, semua puji itu tertentu kepada Allah, al munfaridi anu nyorangan, bil khalqi dina ngadamel, wat tadbir jeung ngatur, al wahidat anu nyalira fil hukmi dina netepkeun, wat takdir jeung dina nakdirkeun, Al-Malik dat anu jadi raja, Allazi laisa kamislihi anu teu aya misilna Allah, syai'un hiji perkara, wa huwas sami'ul basir anjeunna dat anu maha ngarungu anu maha ningali, laisa lahu fi mulkihi wazir teu aya dina karatuan Allah anu ngabantuan Allah, eta anu ngabantuan nya. Itu ayat anu ngabantuan Allah. Anu ngabantuan Allah. Ya, lisanul hakikat. Ing tang surullah yang surlaku. Itu ya, lisanus syariah. Lisanus syariah. Lisanul hakikat itu laisa lahu fi mulkihi wazir. Lisan. Jadi selamanya ya, jadi hitob dari ya, dari hakim itu jadi satu kali tasyri ya, tasyri satu kali adalah tahkik, jadi di satu masa bicara syariat, di satu masa bicara hakikat, jadi pasti seperti itu, jadi satu masa bilang hakikat, satu masa bilang syariat. Laisa. Laisa lahu fi mulki wazir. Al-Malik alladzi la yakhruzu an mulkihi kabiru wala shaghir. Al-Malik dat yang jadi raja.
Alladzi laisa kamitslihi syai', alladzi la yakhruju, yang tidak keluar. An mulkihi, dari kerajaannya. Kabiru wala shogir, hal yang besar atau hal yang sepele. Al mutaqaddisu fi kamali wasfih anis syabihi wan nadhir, yang suci, yang maha bersih dalam kesempurnaan sifatnya. Anis syabih, dari yang menyerupai. Wan nadhir, yang menemani. Tidak ada yang menyerupai Allah, ya, menyertai Allah, itu tidak ada dalam. Jadi mutaqaddis hanya satu. Hanya satu. Allah tak. Allah tak. Di setiap sifat yang diserahkan ke Allah, ya, itu di luar Allah tidak ada yang disifati itu. Baik muzbalnya ataupun baik secara umumnya ataupun secara juz'inya, secara spesifiknya. Seperti Al-Hayyu. Al-Hayyu kan sifat Allah. Allahul ladzi la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum, ya. Hayyu itu ya sifat kamalullah. Jadi secara hakikat ya tidak ada. Tidak ada namanya hidup itu kecuali milik Allah. Hakikatnya tidak ada syabih, tidak ada nadhir. Nadhir itu yang menyamai Allah. Syabih yang menyerupai Allah. Jadi nadhir itu piece to piece, itu nadhir. Kalau syabih mah enggak, menyerupai saja. Kalau mau plase, tidak ada. Mau syabih, mau nadhir, tidak ada. Makanya enak. Tauhid ahli ma'rifat itu enak. Jadi gimana caranya masuknya? Sudah. Di luar Allah tidak ada, kan selesai. Di luar Allah tidak ada. Jadi ya sudah, kalau tidak ada berarti tidak ada yang hidup. Yang hidup hanya, kan enak. Enak gitu. Tapi secara lisanul hakikah. Secara lisanul hakikah. Jadi enak. Jadi penjelasannya enggak ruwet. Ya sudah. Wong cuma sendiri, otomatis yang hidupnya juga sendiri. Itu kan enak. Jadi daripada mudar-mandir ke sana-sana kan lebih repot. Ya sudah. Kan sudah sendiri. Berarti yang hidupnya juga sendiri. Ya sifatnya juga sendiri. Ya tandanya juga sendiri. Ya sudah, selesai seperti itu. Al-munajjah fi kamali dzati ani tamsil wa taswir, yang dibersihkan dalam kesempurnaan dzatnya. Ani tamsil, dari perumpamaan. Wa taswir, dari bentuk. Enggak ada munazzah. Munazzah, bersih. Surah, surah itu bersih. Nah, ini di dalam alam Zabarut. Saya ulangi, di alam-alam Zabarut. Jadi pandangannya masuk ke alam Zabarut. Jadi kamalu dzati ani tasbih, ini kita baca dulu karena depan nanti kita enggak terlalu banyak nyeritain ilmu ma'rifat, nyeritain ilmu duit nanti depan. Ilmu duitnya ini ma'rifat. Jadi di awal-awal pembukaan ma'rifat. Jadi huwal awwal wal akhir wal zahir, itu nyeritain Zabarut. Nyeritain Zabarut. Karena mulku dan malakut itu tidak terlepas dari Zabarut, itu tidak terlepas. Jadi representasi daripada Zabarut itu ya mulku sama malakut, representasinya. Jadi ketika ngomong Zabarut tidak ada itu, tidak ada tamsil, tidak ada taswir. Jadi kanallah wala saya masya. Bareng-bareng. Kanallah wala esa mahu syai. Jadi Allah sendiri. Sendiri. Jadi Allah itu sendiri, enggak ada yang menemani. Yang lagi Allah itu enggak ada yang. Kanallah wala esa mahu syai. Kapan itu? Kapan? Kana. Kana itu kapan? Dulu. Jawab. Dulu. Sekarang gimana? Wahwal an alam alaihi kana. Ya, sekarang seperti dulu. Sekarang. Jadi dulu enggak ada siapa-siapa yang menemui Allah, ya sekarang juga. Nah, itu di mana itu? Di alam Zabarut. Di mana alam Zabarut itu? Ya alam Zabarut, ya alam Zabarut aja sudah.
Amjad ya sekarang ya alam jabarut, dulu alam jabarut. Amjad itu nggak ngomongin, alam jabarut itu nggak ngomongin dulu, nggak ngomongin sekarang, nggak ngomongin nanti. Karena sudah keluar daripada alam. Karena alam itu ya sudah mulku malakut. Itu mulku. Ngomongin alam itu sudah alam, udah ngomongin mulku. Jadi nggak bilang kapan. Kalau mau jadi itu nggak masuk kapan. Ya sudah ya Allah secara begitu saja. Ini ngomongin menerjemahkan apa al munazzah fi kamalidati ani tamsil wat taswir. Jadi tidak ada bisa diperumpamakan, tidak bisa dibentukkan. Itu ngomongin apa? Alam zabarut. Alam jabar. Al alim alladzi la yakhfa alaihi ma fi dhamir, dat yang mengetahui. Alladzi la yakhfa alaihi ma fi dhamir, yang tidak samar sedikit pun rahasia hati. Jangan itu ada yang sama, gak tahu. Yang sebelum sekarang itu udah sama. Allah tahu sebelum sekarang kita yang akan, jadi jangan usah malu-malu, malu ya mau gitu. Jadi ya Allah yang kita kira. Itu kan di Nabi Hidir. Itu wa kanat wasawisus sudurikal ala niyati indak. Wa kanat wasawisus sudur. Gerakan-gerakan hati itu ya kal alaniya sama aja enggak ada beda. Kal alaniyah enggak ada bed. Tapi wa alaniyatul qali kasiri, yang diomongkan secara jelas juga ya sama aja sama dengan yang disimpan di hati. Ini sama sama. Jadi enggak ada, Allah lebih tahu. Ya kalau sama diomongin aja lebih tahu, apalagi yang enggak diomongin, ya begitu. Itu mah di alamul gumalakut. Kalau sudah masuk jabarut enggak. Enggak ngomong ke sana, sama. Ya kalau Allah bayar hutang 100 miliar sanggup, masa 1 juta enggak sanggup? Ya sama saja. Apa bedanya? Ya kita jadiin Allah wali kutub aja bisa. Masa Allah jadi wali kelas biasa, jadiin enggak bisa? Ya sama saja. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Ya, jadi wali kutub ya begitu, jadi wali biasa begitu, jadi orang brengsek ya begitu, sama saja dengan Allah. Enggak ada beda. Jadi padahal saat ini, ya Allah itu ghaniyun anil alamin. Bareng-bareng? Ghaniyun. Memang enggak butuh apapun, begitu. Sama, enggak ada beda. Sama. Ada beda, ada memang ada beda. Ya begitu aja. Allah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ala eling-eling. Ya'lamu uninga Allah man kajalmi. Ya'lamu uninga saha man dat khalaqa anu ngadamel ieu man. Wariyata mante al-latif dat amuhama latif al-khabir mauni al-latif. Al-latif al-khabir. Al-latif itu yang ada di mana-mana. Yang ketika ada di mana-mana ya mengetahui semuanya. Ngomong di mana-mana ada. Di mana-mana ada berarti mengetahui semuanya. Al-latif al-khabir. Di pas. Ibaratnya pas al-latif sama al-khabir. Yang ada di mana-mana. Jadi orang mulia itu ya itu orang yang semakin ada di mana-mana semakin mulia. Semakin dibatasi ya kekurangan, dari kesempurnaan kekurangan. Karena orang sempurna itu ada di mana-mana. Itu seperti apa? Seperti kiai-kiai dulunya. Saya itu enggak kemana-mana tapi ada di mana-mana ya. Kayak dulu maksudnya itu di Golkar ada, di PDI ada. Ya bukan begitu artinya. Itu mah ahli. Itu benar itu. Ya. Al-Latif itu ada di mana-mana. Makanya ketika ada di mana-mana Al-Khabir tahu semuanya. Tahu semuanya. Ketika ada di mana-mana tahu. Ya, kalau orang ingin tahu semua sudah di mana-mana. Gimana cara supaya ada di mana-mana? Ya harus hilang dulu. Kalau belum hilang enggak ada di mana-mana. Enggak bisa mengerti semua syaratnya. Jadi harus latif dulu.
harus latif. Apa harus latif? Caranya apa? Ya dikir. Ya wakil, ya wakil. Terus ya wakil sampai latif, sampai hilang. Semua hilang. Ketika sudah hilang ya sudah. Nanti ada di mana? Mana? Al-alim alladhi ahata ilmuhu bima badhi'il umur wa nihayatiha. Al-alim, dat yang tahu. Alladhi ahata, yang meliputi apa? Ilmuhu, ilmunya Allah. Di logatan, logatan sebagian-sebagian ya. Bima badhi'il umur, dengan permulaan perkara. Wa nihayatiha, dan ujung perkara. As-sami, dat yang maha mendengar. Alladzi la padla bi sam'ihi bainal jahril aswat wa ikhfaiha, yang mendengar, yang tidak ada perbedaan dalam pendengarannya antara suara keras atau suara yang lembut. Enggak ada, ada beda. Itu ta'alluq alladzi la padla bi sam'ihi, itu maksudnya bukan bi sam'ihi saja, la padla itu dalam semuanya la padla. Jadi semua ta'alluq yang sama sifat yang di sana kepada Allah itu lapadla. Seperti kalau melihat yang enggak ada beda, melihat yang besar yang kecil yang enggak ada beda. Kalau tahu masalah yang sepele, masalah besar yang enggak ada beda, sama saja. Ya lapadla itu. Ini kalau disebut-sebut lapadla, ya memang wali itu begitu. Wali itu kalau nyipatin Allah serius. Ciri wali Allah itu kalau nyipatin Allah serius, ya nggak main-main, seneng banget tuh. Kalau wali setan kan nyipatin dirinya yang serius, nyipatin dirinya yang serius. Kalau wali Allah itu enggak, nyipatin Allah serius, seneng banget nyipatin Allah. Ngomong lapar lagi, nyipatin Allah itu serius, seneng, berapi-api. Mualif yang seperti itu. Ya kita masuk aja ke apa yang dirasakan mualif ya. Caranya gimana ya? Caranya kita nyambung mualif dengan apa? Tawadu, tawadu, mengambil apa? Merendah, merendah. Jadi depan mualif yang merendah, mengosongkan, mengosongkan dia. Jadi kita minta apa? Sir, madad yang dari Allah kepada mualif dikasihkan ke kita. Jadi ngaji Latiful Minan itu kan ngaji kepada wali kelas tinggi, ngaji kepada akhirul aliyah. Cara nangkapnya boleh banyak, boleh banyak. Yang paling bagus ya lewatnya, lewat ya mengosongkan hati itu, serahkan apa yang dia rasakan dikasihkan ke kita, apa yang dia rasakan dia dikasihkan oleh Allah ke kita. Emang itu yang paling terbaik. Caranya ya jangan melihat ini sebagai tulisan. Masuk dulu ke alam ya, alam malakut. Masuk ke alam malakut, ya terbuka kita. Jadi nanti transfernya transfer ma'ani. Transfer ma'ani. Jadi ya jangan terpaku kepada bahasa. Jangan. Bahasa apa. Jadi apa yang, dan memang ilmu seperti itu. Nah, ilmu seperti itu. Jadi ilmu itu diwariskan kepada apa ya, Allah yang Allah kehendaki, diwariskan. Ilmu itu macam-macam. Ada yang diambil dari kalimat, itu biasanya oleh ulama-ulama itu dari kalimat. Ada juga diambil sebagian dari ini, ya, dari sifat. Ambil dari sifat. Jadi enggak dari kalimat, dari sifat diambilnya. Tahu-tahu aja begitu. Nah, ini lebih keren. Nah, ini memang kalau ngaji dari kepada para aulia. Jadi ngaji Latul Minan itu termasuk ngaji kepada wali. Para wali. Para wali Allah. Makanya ngaji ya. Lihat. Oh, ya sudah. Mudah-mudahan Allah masih paham. Amin ya. Sendohir sama batin. Dan ini serius. Kalau saya tuh hadapin Latiful Minan itu ya, yang enggak saya persiapkan fisik, ya, saya persiapkan ruhaninya, biar kok kita, biar kelak kita langsung.
ya kalau secara bahasa ya umum ya. Secara bahasa yang umum, yang beda itu secara makna. Secara apa? Secara makna. Karena ini wali kelas tinggi. Wali kelas tinggi memang ahli rahasia. Tausiah Ibnu Athaillah itu termasuk ahli rahasia. Ya, ulama-ulama besar ya ngaji sama Ibnu Athaillah. Ulama besar. Karena dia itu sebelum jadi ulama batin ya jadi ulama fikih dulu. Ulama fikih, udah ulama fikih lari ke ulama ulama batin. Jadi Ibnu Athaillah itu termasuk ulama yang menguasai dua ilmu. Ilmu dahir sama ilmu batin. Nah, ya. Ar-Razzaq, Ar-Razzaq. Babah enggak itu bah. Ya, kan. Jadi ulama dahir batin bah. Dahir geus urang batin. Emang kurang ulama 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 dahir unggul, ulama batin unggul, ulama batin unggul teu dahiran. Ya kurang ieu. Kurang ngecep. Ulama dohir hungkul teu punya komo gitu. Jadi nu pas mah ulama dohir batin. Dohirnya ulama, batinnya juga ulama. Pas. Ar-Razzaq wa al-Mun'im al-Khaliqah bi sali aqwati. Ar-Razzaq dat an masian rezeki al-Mun'im anu masian nikmat al-Khaliqah kasabda makhluk. Biasali ahwatiha kalawan nepikin karena kadaharan etasi kitu khalikah al-qayyum dat anu ngaji waraga wahua ari qayyum teh al-mutakapil nunanggung biha kalau etasi kipat qayyum bizami halatiha dinasakabih eta khalikahnya al-mutakapil biha karena khalikah bizami halatiha dinasakabih tingkahnya si khalikah al-qayyum al-qaim Al-Wahib dat anu masihan alladzi manna alladzi manna anu masihan anugerah ala nufus kana awak-awakan biwujudi hayat ya kan wujud kahirupana eta si nufus al-qadir dat anu kawasa wa arita dat al-mu'id anu ngabalikeun lah kana nufus ba'da wujudi wafatiha sanggeus wujud wafatna eta si nufus Al-hasib dat anu ngitung wa al-muzazi nu ngabales lah kana eta sinupus yauma kudumiha dina datangna sinupus alahi ka Allah bihasanati aklan kaalusan eta sinupus wa sayyiati jeung kana sinupus fasubhana mangka maha fasubhanahu masuci dat min ilahin tina pangeran manan wasan anugerah alal ibadi ka hamba bil judi kalawan kabageran qoblal wujud memeh aya manna alal ibad bil judi qoblal wujud manna alal ibad bil jud qobla wujud wa qoma jeung ngadeg eta man eta ilah lahum ka ibad bi arzakihim kalau masih andizkina ibad makil tahalataihim dina dua tingkah na ieu si ibad min ikrarin tina ngaku wajuhud jing nolak jadi rek nolak rek narima ka Allah tetap diurus rek nolak rek narima tetap diurus rek tetap diurus rek wau tetap diurus rek ngahkeun tetap diurus. Allah. Sifat-sifatnya, sifat kamalnya. Sifat kamal tong daftar jadi iya nya. Tong daftar jadi tong apa tong asal-asalan. Emotnya. Qala Husain Siddiq. Nek sungguhan hasilnya sungguhan. Bareng-bareng. Nek sungguhan hasile sungguhan. Alon-alon asal kelakon hasile sengsoro. Hasile sengsoro. Nek sungguhan hasile sungguhan alon-alon asal kelakon hasile sengsoro. Qala Husain Siddiq Abdullah.
Iya. Iya. Termasuk sifat sungguhan dia. Wa qama lahum bi arzakihim ma'akil ta halataihim ma ikrorin wajuhun. Ona nunarima anu nolak Allah tetap diurus. Ya. Nunarima atau nunolak tetap diurus. Nah, jadi kiai seperti itu. Kiai sungguhan seperti itu. Anu ngamplop we diheukeun urang dicium tangan nuntum. Eta kiai itu serius atuh. Kiai itu serius. Kiai itu sungguhan gitu. Kiai sungguhan mah. Allah. Itu jatari kiai ajengan ya, jangan suka miskin ya. Jika serius. Ayo nu cium tangan ka urang di. Eta kiai itu serius kana nanya. Ike serius. Ike serius. Sing serius ya. Qomalahum bi arzakihim ma'akil tahalatahim min ikrarin wa nunarima nunala tetap diurus. Ada dua orang gitu. Ada dua. Ya kan seperti itu, kan santing insyaallah seperti itu. Kang tuh enggak beda-beda kan. Pokoknya nggus lah. Insyaallah, insyaallah. Iya mah aya jadi aya hater aya netter grup tuh serius itu. Grup tuh serius. Lamun non grup serius mah netter kabeh. Jadi non subscriber kabeh. Nah, grup seriusnya ayo grup serius subscriber kabeh. Pobe apalin ngaran subscriber non pobe. Subreknya. Ayo kudu serius tuh, kudu serius sih. Jadi ayo kudu serius. Serius. Ya. Jadi kumaha itu direken. Kan orang itu tampil itu bukan untuk orang. Jadi yang orang tampil itu bukan untuk orang. Jadi ya tugasnya seperti apa? Ya, laksanakan saja tugasnya. Lain untuk lain ke orang kan? Lain kerja, lain kerja. Orang kan hamba, jadi ya tugas hamba saja laksanakan. Tugas hamba, ya hamba misal. Tugas kiai ngawuruk ya ngawuruk, wahai. Ya, tugas RT jadi RT, wahai. Tugas seriusnya, dagang ya, dagang ibadah seperti itu. Tukun direkan dagang ibadah, ya, dagang saja. Karena banyak orang yang berhubungan dengan bisnis orang. Orang misalnya jadi supir contoh. Kan banyak orang yang berhubungan dengan orang. Supir Grab. Jadi tukang cilok. Jadi tukang. Kan banyak orang berhubungan. Sudah laksanakan saja. Oh jadi tukang cilok mau jadi wali. Ciksa. Ciksa. Di supir Grab mau jadi wali. Ciksa. Bohong itu. Bohong. Komal Abu Jang mau jadi wali. Ciksa, bohong, ya bohong. Bohong. Laksanakan saja tugasnya. Laksanakan tugas dan benarnya. Selama orang ayana merepresentatifkan, menghadirkan ubudiah orang ke Allah, ya, apapun bentuknya, insya Allah itu jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju ke kemuliaan. Jadi, ini sudah. Orang itu tukang dagang yang benar. Yang jadi hamba. Kiai-kiai yang benar jadi hamba. Nah, insya Allah. Jadi jalan mulia insya Allah. Jadi jalan mulia. Wa amada kula mawjudin biwujudi ato'ih. Wa amada masyan nikmat Allah kula mawjudin kasakabeda. Anu ayat biwujudi ato'ih. Kalan pamerin Allah. Wa hapada wujudahu wa wujudal alam bimda di baqa'ih. Ngajaga Allah ka wujud. Kan wujudna maujud jeung sakabeh wujudna alam. Bim dadi pakai kalawan netep kena sakabeh wujud. Jadi non nikmat imdadnya. Lima tahun im, ayat nikmat ayat dua, ayat ijad, ayat imdad. Ari ijad mah dibuktoskeun, ari imdad mah dijaga dina buktos. Jadi indua teh nikmat ayat dua. Nikmat ijad, nikmat imdad. Ijad mah nikmat di ayakeun imdad mah nikmat dijaga dina aya. Dijaga dina aya. Kabeh ge ato. Kabeh ge ato.
Fa innahu la yuziduhu illa ata'an. Jadi kan. Fa innahu la yuziduhu illa ata'an. Jadi sakabeh mauzudat ya ata'an. Jadi nisbatna hirman mah nisbatna lain atau nisbatna eta perkara teh ya. Jadi man'u jadi hirman man'u teh lain pamere nisbat ka jelma nu teu kabuka tauhid keur jelma nu kabuka tauhid mah keur kumaha ge atau memang itu berat tikin ka zauq pal teh berat can jadi wali mah komo geus jadi wali ge karek wali magang mah hese keneh emang berat ngat secara daukina secara berat tapi lamun kabuka memang eueuh itu hirman teh eueuh kabeh ge atau kabeh ge pamere Allah kabeh kabagelan Allah kabeh teh jadi nisbatna man'u teh nisbatna hirman nisbatna panyegah ti Allah nisbatna ya itu panghalang ti Allah teh dina karepotan misalna dina hutang misalna dina hese duit misalna eta keur jalma nu kahijab keur jalma nu kahijab keur jalma nu dibuka jadi hakikatna man'u mah dina hijab. Katakan akang ya, ya, sok ngomong berulang-ulang. Tong dibiasakeun. Ya. Solusi teh duit, tong biasakeun. Sebab itu lain hakikatna atau duit itu lain hakikatna atau ya tong dibiasakeun solusi teh duit. Kau maksa ka akang. Kudu aya duit isukan kan. Atuh neangan ku sarangan ge itu. Mata ka dewek. Kuda anjing Kang ini. Lain urusannya. Tong biasakeun lain hakikat atau duit lain. Lain hakikat atau lain. Lain hakikat pamela duit lain. Cirian, tong biasakeun ya. Mun urang hayang jadi jelema mulia, tong biasakeun duit itu jadi solusi. Cirian. Di stabilo dina otak nanya mun hayang jadi jelma mulia ayo bareng tong dibiasakeun ngomongkeun duit sebagai solusi tong itu ngomongkeun duit sebagai solusi itu kebiasaan ahli hijab ngomong duit solusi itu ahli hijab lain ahli kabuka lain ahli paham. Arti itu, ya, duit, seakan-akan duit solusi lain hakikat atau duit lain, ya, lain hakikat atau, tapi hakikat atau itu iman, yakin, dan cina, iman, yakin, ya, yakin ke Allah, jadi udangnya lain duit nah, tapi nora, arti setia dah setia. Arti pan jelas butuh 30 miliar ya gitu. Lain solusi lain. Cirian omong kurang. Akang cirian kayak setiap bakal ngomong ke akang, "Heuhnya bener akang teh bener." Mun dikabuka, "Oh bener akang ngomong teh." Tapi ulah geus pae kabuka. Keur ayeuna. Udah kabuka. Bener omong akang bener. Tong biasakeun menangi jadi jelema mulia tong duit solusi itu. Seakan-akan dengan duit itu beres, seakan-akan itu lain pagawean ahli kabuka, lain kawin ahli kasat, lain pagawean ahli iman. Tapi itu pagawean ahli hijab. Lain ahli hijab, lain hakikat cirian ya. Duit itu lain hakikat atau ngan dina duit emang aya atau tapi lain hakikatna. Sisi situ sisi saja. Jadi ketika orang nyaksikan duit dina jihad minnah nah baru atau aya duitna lain atau bahkan loba nya loba nama duitna jadi hirman ya. jadi hirman jadi hijab loba nama gitu. Ari sigante solusi teh ari sigante mata kan dewek hayang kapajara ge eta hayang duit teh hayang iman kalah ka dibere iman ya.
Aduh, tidaknya aja. Apa aja tarik ngala, tarik nama tarik ngala cecerenya. Diberi kapal pesiar. Diberi ngala cecerenya. Diberi kapal pesiar ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing kalau dibuka gitu. Allah. Mesem-mesem. Memang Allah itu seperti itu. Allah ke akang itu kayak seperti itu. Jadi kira ngadohirkan minah Allah, ngadohirkan bagirna Allah, manan Allah. Ya Allah kakang itu merek merek sesuatu anu beda jengka batur lah. Teu serius gitu, bohong-bohongan. Kan ngadohirkan. Akang kan aneh. Gusti, kunaon goblok banget ka Gusti. Aneh kan. Protes ka Gusti. Goblok banget ka Gusti gitu. Kan ari hayang mah bener teh. Hayang bener hayang. Tapi kalau teh can pernah diberi bener teh. Goblok gue gitu sarwa jeng santrina. Kalau itu. Itu rahasia anak itu. Namun sia dibenerkan gue aing. Sia gak ngomong kia. Oh dewek tukang ibadah. Pantes aing dikiakan. Gitu. Ada gitu tukang molor tapi dibenerkan gitu kan. Ti aing kabe. Ti aing. Ti aing kabe sia tukang molor dibenerkan gitu. Oh, kenyataan Allah, ya Allah, ya Allah. Tukang molor. Ah, tukang mujahadah, sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini akan lintah molor lain, ya. Lain lintah serius ke Allah, ya. Allah. Mesem-mesem, ya Allah. Ini semakin hari ini. Salah satu obrolan kakang ke Allah kan gitu, ya Allah. Aku kan sama engkau tuh main-main, ya Allah. Tapi kau ngasih sungguhan. Aku sama engkau main-main, tapi engkau ngasih sungguhan. Ya Allah. Ya Allah, aku sama engkau main-main, tapi engkau ngasih sungguhan. Itu. Jadian, ya. Bahwa duit itu lain atau lain hakikat atau jadi tang biasakan solusi itu ngomongkeun duit. Tapi biasakan solusi dengan iman. Solusi dengan apa? Iman. Iman. Solusi itu iman. Cing yakin solusi itu iman. Pokoknya lah sajan gunung ke orang nabrak geus tang diroba geus. Ayo, geus solusi iman. Sabab orang ngomong gitu diuji lah ku Allah. Diuji. Ah, itu di masjid, masana saja itu ngomong gitu, uji anggar gitu, ngenuah naik derajat, naik derajat. Tong sian ujian, ya. Tong sian ujian, sian mas sian terdiri luluskan nih ku Allah. Sorban, sorban. Paham teh, paham teh. Wa dahara bi hikmati fi ardi wa bi qudrati fi samai wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin mubawidin li qadai mustaslimin lah bi hukmihi wa imdahti, dengan persaksian seorang hamba yang menyerahkan semua urusannya kepada keputusan Allah, yang menyerahkan, yang pasrah, yang menerima terhadap semua hukum Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddilu ala jami' anbiya'i. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya Allah. Abduhu wa rasuluhu. Abduhu. Abduna dilakan. Abduhu wa rasuluhu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi Rasul nanti di sabada naon? Abdu. Ya, geur ngabubungah urang, ngabubungah urang. Urang teh bisa bersanding jeung Rasulullah, bisa ngadeukeutan Rasulullah. Walaupun urang dina jihad risalah tidak mungkin, tapi dia jihad ubudiah itu mungkin.
Ini salah kamu. Jadi jelema ngaku nabi itu enggak mungkin, ngaku rasul enggak mungkin. Tapi ngaku jadi wali, ngaku jadi abdun, ya sah-sah saja. Kok kaget orang ngaku jadi wali, kaget. Enggak usah kaget, wong sah itu mah. Sah tidak apa-apa. Tenan. Jelema ngaku jadi wali kok. Itu masalah ini wali. Asal ya standarna we. Ulah pelit ya ulah. Wali tapi pagante YouTube nonton Facebookane ulah ngaku menang jadi wali Facebookan menang ulah ngaku sabuh tanda jadi anu ngaku mah nu boga lencana cirian nu menang ngaku mah nu boga lencana nu tu boga lencana mah tu menang aku mana buktina. Walaupun nyaan, itu menang aku tuh gak lencana. Dia saya kan wali Allah, wali Allah. Tapi itu gak lencana, itu gak tanda hati Allah. Tidak bisa ngaku orang seperti itu di bentar gelap. Tidak bisa, jadi itu gak lencana nung aku mah. Kadite. Lain masalah asli jeung teu asli na lain. Masalah nama aya lencana jeung. Tena makdun jeung teu makduna. Noh meh tanda ti Allah mana? Sana sidik gampang. Jadi wali ya sudah. Kasih makan 70 orang. Kasih makan 70 orang. Sedekah 50%. Itu setengah kewalian. Setengah-setengahna. Setengah kewalian. Tambahan naon? Husnuluk. Tambahan ku ahli zikir. Lengkap alamat lengkap bisa ngeserkan gunung gitu. Gunung dua nih bisa ngeser kurang bagaimana itu gus Oream cina gus pewat cik siwat aduh ulah ngaku wali teh ulah cana lencana mari kita lencana mau deh maksud itu sana sedikit itu lain ngaku wali. Tapi ngaku pimpinan para wali. Semua wali itu nyariin saya, Pan. Karena saya yang tahu rahasia para wali. Itu ngaku wali, itu. Nggak ngaku pimpinan para wali. Itu anu bahaya-bahaya itu jadi mengaku. Tapi ewah, rencana. Itu bukan rencana. Saya kan abri, saya jenderal. Mana kata anak? Teu aya, ditenggelan. Dina aya na ge mana teh? Naon teh? Laon ngaranna teh? Anu sok nyusup-nyusup teh. Bagian naon? Intel. Intel pan teu menang aku. Sakali ngaku ditenggelan mana naon ya intel ieu. Arti teh. Jadi ulah nama lain ngaku na. Lain naon? Lain asli teu asli na masana mah aya jeung teu aya rencana nyata ma'dun jeung teu ma'duna ari ngaku mah boleh-boleh saja ngaku boleh-boleh saja wong lain abduhu wa rasuluh naon cenah abduhu wa rasuluh al-mufadhilu ala jami ambiyai al-mufadhilu ngan rata-rata wali itu rata-rata teu ngaku wali tapi diaku wali. Jadi yang wali itu teu ngaku tapi diaku. Di sana sidik ketika disebut kutubnya, disebut kutubku saha ku aibmu ya, aibmu. Ku nya kabi habibmu itu seneng ya, seneng. Oh, seneng. Sana itu seneng nah ya karena memang adatnya seperti itu jadi adatnya lain tengahku sorangan tapi di aku kubatur adatnya seperti itu kan akang sok seneng kak si anu wali si anu sok seneng akang supaya seneng kan seneng kan kok ngomong gitu kang kan ini ngomong latu peminan nih mah nanti kita benar atanwir ya atanai syedit. Ini ada munasabah lah yang ngomongkan. Ini munasabah saya tiknya. Munasabah.
al-mahsusu bizawa bizazili fadlihi wa ta'i anu dispesialkeun ku bizazili fadlihi ku ya rasul tu al-mahsus al-mahsus mah sorangan saja henteu berarti jadi aya nikmat fadl anu mahsus ya nu khusus jang rasul teu dibikeun ka rasul aya di antaranya eta risalah tadi sapatul udma khatmur risalah itu khusus jang rasul luar rasul tadi bere sapatul udma kabeh nyerah kabeh teu bisa rasul unggul nah itu pangkerena rasul Allah kayak jadi jelema mulia itu sebenarnya susahnya. Itu susah. Tinggal orang mantep banget, cinta banget ke Rasulullah, itu pasti jadi jelema mulia. Itu susah. Tinggal orang cinta banget, mantep banget ke Rasulullah, itu pasti jelema mulia. Kenapa? Karena kemuliaan Rasulullah itu tidak diragukan lagi. Jadi, mencintai orang yang mulia itu adalah asbab yang terbesar untuk kemuliaan. Mencintai orang mulia itu asbab tertinggi untuk kemuliaan. Itu torekoh Akang seperti itu. Akang itu termasuk torekohan di sana. Jadi untuk jadi orang mulia itu diantaranya yang gak susah. Mencintai orang mulia. Dan pimpinannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sandi pajada itu sangat dianjurkan. Mencit sapi itu dianjurkan, masuk bulan mulia dianjurkan. Itu saya nasidik. Saya malu sama Rasulullah kalau masuk bulan mulia nggak motong sapi. Rasulullah ya itu masuk bulan mulia itu di tanggal hiji sampai ke tanggal 30 itu. Marhaba. Jadi mulia itu 30 hari. Muludanana. Nah, peringatan Rasul itu nama peringatan dilakukan setiap Senin Legi. Jadi setiap bulan tuh Maulid Rasul ya itu tiap bulan. Pas bulan mulud ngapoe gitu. Bener-bener hajat masak. Masak bener. Mencit sapi. Di torekoh sana sini seperti itu, di torekoh ngena, masak. Nganjang batur. Di pajara ke sarua, masak, ngan akang lupang hibuna. Aduh kacau ini. Kacau ini. Rik secakan hiri ya kang, sekabagian kamu akan serius. Ante komo udah pada Allah kabe. Aduh ya Allah. Ame genah muji nah ya. Ya Allah, aku sama engkau main-main, tapi kau ngasih sungguhan. Akang ini kan mencit sapi ya bineng akang, tapi syarat akang panghibu na. Tung diturutan nggak ipal, tung diturutan di mana? Akang sok ngomong-ngomong sana sidik tu naik naon, bisi nyangka bahwa tarikoh teh siga iye, siga pajada, bisi nyangka gitu. Sebab akang umum termasuk orang yang menyesatkan umat umumnya. Menagang cilaka serangan ulahnya, cilaka gun batur. Jadi kang sudah berbau sana sidik supaya naon supaya apalin agang itu termasuk secara dohima kecelakaan sejarah agang malah seperti itu agang ngomong sana sidik sana diomong-omong biar tahu benar bisa nyangka bahwa ya seperti ini enggak agang ngomong seperti serius agang tuh ngomong tidak dibuat-buat emang seperti itu. Akang sayang kau umat akang sayang. Bisi nyangka bahwa nu bener teh siga pajada lain. Ente. Lain kitu sana sidik tu. Ya, terekoh sungguhan itu ada. Terekoh sungguhan itu ada itu dicontohkan. Ya Allah. Kang sarua. Masukkan dia jeritan ke Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya kan, akang itu ya, butuh sekali doroh ke Allah.
Ya kan, itu daruroh itu bukan daruroh, tapi butuh daruroh. Jadi daruroh itu bukan bukan akang sekarang daruroh, bukan akang pakir, tapi butuh pakir, butuh daruroh. Nah, asbab daruroh akang itu ya seperti ini. Karena akang tidak sungguh, jadi daruroh. Jadi ketika orang itu tidak bisa ya, lari dengan benar, maka harus lari dengan salah. Ketika maka di Al-Qur'an itu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Ila ila magfiratim rabbikum itu khusus bagi orang yang itu klasmen yang kedua. Klasmen yang pertama itu ya, dengan ihsan, dengan kebagusan. Ketika yang ihsan kebagusan tidak bisa, maka keburukan itu harus jadi sebab menuju Allah. Ari kudu nama ku sungguh-sungguh. Ku dikir serius. Tapi ketika dikir serius terkuat, maka gunakan nuka dua. Naon? Ketidakkuatan itu dijadikan modal. Ketidakkuatan itu dijadikan, ya Allah, aku brengsek banget ya Allah. Kalau kau tak tolong aku, celaka aku ya Allah. Ya Allah, aku gak mampu. Ya Allah, aku gak kuat. Ya Allah, aku gak bisa. Akan termasuk nomor kedua kan. Santina yang santi-santina. Ini nomor maka ya Allah aku tidak kuat. Aku tidak bisa. Engkau beri aku pertolongan, beri aku petunjuk, beri aku kekuatan. Beri aku perlindungan. Terus seperti itu terus. Ya sampai ayeuna, sampai ayeuna. Akan sampai seperti itu. Itu bisa Gusti. Itu mampu Gusti. Gusti nu mampu, Gusti nu bisa. Itu bisa Gusti. Itu mampu Gusti. Jadi akan berangkat ke Latulin. Latulin dengan Siga Batur. Kan dari Imam Sahal. Bu Yazid. Ya. Abdul Al-Qur'an. Itu kan nomor hiji. Sena Sidik Abdul itu nomor satu. Ya Sidik itu. Ya seperti itu. Muhyiddin seperti itu. Wiridnya seperti itu, munajahnya seperti itu, ilmunya seperti itu dan sebagainya. Nah, kan tuh bisa. Nah, gitu. Jejeritan. Tapi lain nyantai, tiba-tiba aku mangkewe. Nah, itu bahaya itu. Bahaya, enggak boleh. Itu mah kayak ketilu, katilu itu mah. Nuka paling tidak nuka dua. Gunakan kelemahan dia jadi sebab menuju Gusti Allah. Lamun tuh bisa dengan muzahadah ya, kelemahan itu jadikan. Bisa ya Allah, tak bisa ya Allah. Jadi dorohna butuh, dorohna butuh karena doruroh. Jadi doruroh itu digali terus digali Gusti. Abdi butuh ka Gusti. Jadi butuh ka Gusti, ya butuh. Sebab lamun teu dibere butuh mah moal boga. Jadi dorohna kita sah ti Gusti. Lamun teu dibere doroh, mau sa doruroh Gusti. Gusti. Yes. Jadi tadi padol al mahsus ya. Padol al mahsus atau al mahsus bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al Fatih al Khatim wa laisa dzalik li siwa'i. Itu al Fatih al Khatim itu bayana tina al mahsus tadi ya. Al mahsus al Fatih al Khatim. Nu ngabuka jeung nu nungtungan kasadayana gitu kamaliahnya kasana kamaliah teh nu ngabukakeun Rasulullah nu nungtungan lagi Rasulullah. Jadi aya na balesan aya na itu asbabna Rasulullah. Jadi aya alamul hikmah itu asbabna Rasulullah. Jadi kuncina alamul hikmah itu Rasulullah. Alamul mulku itu kunci Rasulullah. Jadi lain negara. Tapi semua alamul wujud, ya, alamul mulku ya, itu kunci Rasulullah. Yang pembukaan Rasulullah. Ya Rasulullah bidayahna dina alamul mulku itu Rasulullah. Bidayahna. Mungkin nihayahna ke Rasulullah. Jadi Rasul itu ya kesempurnaan tazali itu ya di Rasulullah.
Ya, ketika alamul mulku itu kesempurnaan di Rasulullah, maka malakut lagi di saha di Rasulullah. Ketika ditajali mulku jeung malakut na di Rasulullah kesempurnaan, maka jabarut lagi. Naon inayah mahsusah lagi saha di Rasulullah. Inayah mahsusah. Inayah itu tidak semua mahsusah. Inayah nama suatu di saha di Rasulullah. Ayana. Jadi ya kamalul wujud ya Rasulullah. Nah, itunya. Itu jadi asbab udma ya, asbab udma. Nah, ya alamul mulku mal ya Rasulullah sudah. Jadi ketika kita memandang Rasulullah itu tergantung makomnya. Dan semua makomat itu ketika masuk Rasulullah diterima semua. Jadi si gajah lemak tukang warung, ya. Tiniti warung letik, eceran, grosir, kabeh. Ketika asup ke supermarket terbesar, dinyaya kabeh kebutuhan. Butuh cengek bisa, butuh bawang bisa, butuh kompor bisa, butuh batang bangunan ayah bisa. Anu butuh nak sajutaan diterima, butuh sa miliaran diterima, butuh 100 triliun diterima. Nah itu seperti Rasulullah. Jadi orang yang masuk kepada Rasulullah itu tidak akan pernah menemukan kehabisan stok. Ah, bisa uang stok di mana tajal ini sebanyaknya ini saya tidak bisa, tidak mungkin. Makom mana wae kalegleg. Dina nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makom mana saja? Tingkat mana saja? Rek kutub nu mana wae, rek ilmu nu mana wae, rek pengetahuan nu mana wae, ya. Ngaran-ngaran nu kaintiwa. Ya, ku rahmaniahna Allah, ku arasna Allah, ya, ku arasna Allah. Nah, itu aya stok di Rasulullah. Alam nu mana wae. Rahasia nu mana wae. Ya Rasulullah. Nah itu ya, teu aya selain Rasulullah teu aya gitu. Sab kabeh ge di Rasul. Ya Rasulullah aya na di anjeun. Aya di mana? Ainur Rahmah. Ainur Rahmah. Ainur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, urang naon insyaallah lamun tamat ya. Kurang nempel ya, karena keagungan Rasul berarti malam Jumat oke kurang ngayakeun maulid ya kurang nempel jadi khotaman ditempelkan kan maulid ya, orang pura-pura deh lah orang pura-pura karena pura-pura nanti ada sungguhan deh diberi anak tungguhan itu cing mantep kok enggak pura-pura nanti diberi nama sungguhan akang itu akang serius akang ngomong akang itu tahun-tahun akang. Namun akang baheula mah ngomong kieu, tapi karena akang ayeuna geus cukup rada lila lah akang ya. Sedikit diberi paham tentang adatna, adat anjeuna nya. Bisa ngomong begitu akang. Jadi puna pura-puraana geus hebat. Urang pura-pura resep ka Rasul geus hebat. Pura-puraana ge hebat. Komo beneranana pura-pura nih orang bersep ke Rasul. Bebohongan itu geus hebat. Cirian. Ciriannya pura-pura nih geus hebat. Pura-pura bersep ke Rasul itu hebat geus lah. Pura-pura itu serah. Pura-pura itu serah. Panangke balikana seriusnya. Balikana mah serius. Orang kawali nih gitu. Wali kan anak buahna Rasulullah. Di antara ya akan berhubungan yang ya kaidah gitu. Alih alal karim bisu'an wa illam takun ahlan lil ato fa innalahum hulukon jamila aja namun ngobrol jeng nu laloman nu barerehan. Ya, sok sing serius. Mun menta, mun serius. Sajan mah ahli dibere. Nah, salah, sok akhlaknya hebat banget gitu. Akhlaknya hebat. Hebat banget gitu. Jadi berhubungan jeung karim itu
Jadi gitu, ya Allah, ya. Aku kepada engkau pura-pura, engkau ngasih sungguhan. Ari jeung lain karim tiu sabalikna. Aku sungguhan, engkau ngasih main-main, itu lain kak karim. Ya. Dengan guysnya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena